Oke guys, jadi hari ini aku mau cat rambut nih pakai Garnier. Tapi aku mau coba dulu warnanya kira-kira warna apa ya. Kita try on dulu di website Garnier. Oke, jadi dari semua warna ini, warna yang aku pilih adalah yang ini ya guys ya. Kita coba. Dan sebenarnya aku agak gak yakin karena yang bantuin aku adalah Sandi. Sandi! Ya. Tuh kan. Dari suara iyahnya aja udah gak yakin. Itu apa? Ini biar gak kena akar. Oh, pakar. Ceritanya lu pakar. Ya, dulu. Masa gue kayak Upin Ipin, San, lo ngambil satu gini, San? Ini kan permulaan ini. Sandi yang bener ya, San? Iya. Ini rambut lo, San. A few moments later. Oh, tadi harus dilihat ini nyata. Tadi gue ngasal. Begini. Bisa-bisanya lo ngasal. Kita sambil unboxing isinya ya, guys. Ini yang beli. Garnier Color Natural. Ultra Color sama ini ada. Oh, ini bleach-nya. Ini developer-nya. Terus apa lagi nih? Ada dua lagi, guys. Ini lightening cream-nya. Ini kayaknya panduannya deh, guys. Kita coba lihat dulu ya, guys. Gunakan sarung tangan. Ya kayak gini, guys. Oke, guys. Ini tinggal kita tunggu 45 menit ya, guys, ya. Oke, guys. Ini udah selesai. Sekarang saatnya kita bilas. Yoi. Ini udah aku keringin. Sekarang tinggal masukin warna. Ini dia nih cat rambutnya. Garnier Color Naturals Ultra Color ya guys ya. Jadi dia tuh ada 3 kandungan natural color sama ada color boost formula nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang tinggal kita tungguin selama 30 menit. Oh my god, ini sih aku jadi bule, guys. Tuh. Ah. Ini untuk aku cat sendiri ya, berdua sama Sandi doang ya. Ini sih aku sih puas sih sama hasilnya. Udah gitu, rambut aku ini nggak kasar. Terus udah kayak gitu, ini kayak kelihatan lebih berkilau. Lihat gitu, guys.